Ketemu lagi dengan saya, Irmas Blogger. Nah, kali ini saya akan melanjutkan kemarin videonya, yaitu saya mendapat offer project, yaitu yang berupa mereview buku yang ada di situs ini, scriptbeat.com. Susah nyebutkannya, teman-teman. Nah, padahal isi profile saya itu bukan ini, teman-teman, mereview buku, tapi lebih kepada tutorial Photoshop, translate, maupun prof reader. Tapi ya tidak apa-apa, karena memang saya di offer dan diperkerjakan, makanya saya kali ini akan memperlihatkan hasil kerja saya. Nah, jadi malam ini saya sudah selesai itu mengerjakan tugasnya, yaitu mereview bukunya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu apa itu scriptbeat.com ini, jadi dia situsnya itu tempat baca buku online berbayar, teman-teman. Tapi teman-teman bisa bergabung, dapat masa uji coba 30 hari itu gratis. Tapi teman-teman harus menghubungkannya ke kartu kredit atau ke ID PayPal teman-teman. Nah, saya mendapat tugas itu kemarin dari ini saya, klien saya. Itu disuruh mereview buku yang dia ini, apa dia inginkan, namanya ini, namanya, pokoknya boleh lah bukunya. Jadi berapa hari ini saya udah lembur bacanya e-booknya, kayak buku ini. Nah, seperti ini tugasnya kira-kira. Ya, awalnya saya kira kerjanya, waduh, ini bisa sulit nih. Ternyata pas saya coba, ternyata enak sekali mereview buku itu, teman-teman. Jadi, nah ini saya, dia kasih formnya. Formnya ini seperti ini, jadi sudah saya isi ini. Yang saya isi dan memberikan penilaian. Nah, jadi seperti kita memberikan review. Nah, ini klien saya. Kemarin saya udah menerima pekerjaannya nih, ya hanya segini, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, saya terima saja. Katanya kalau sudah selesai nanti upload ininya, hasil kerjaan Excel-nya dan ininya, komentar saya di avok-nya ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk memberikan komentar di scriptbeat.com. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat pekerjaan persis sama seperti ini, teman-teman bisa menggunakan metode yang saya gunakan. Jadi pertama-tama teman-teman harus menyiapkan dulu nih, harus baca dulu semua yang dia mauin gitu. Ini ID saya. Saya cuma bergabung 30 hari dan nanti berlangganannya saya mau stop biar enggak bulan depan PayPal saya di cas biaya gitu. Nah, ini udah saya buat reviewannya. Jadi masing-masing ini saya sudah isi semua, yang untuk Ray Dilo, kemudian Timothy Ling, kemudian ada namanya ini Retropreneur Publishing, pokoknya banyak lah. Jadi kalau intinya saya simpulkan, situs ini isinya itu beragam macam buku yang dalam bentuk e-book. Jadi istilahnya dari semua halaman itu teman-teman bisa baca di sini secara gratis, bisa akses gitu kalau teman-teman betah membacanya. Tapi ya itu tadi, semuanya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, itu kalau untuk buku-buku bahasa Inggris. Tapi ada juga buku-buku bahasa Indonesia yang bestseller, di sini saya kasih tunjuk. Nah, ini saya lihatkan dulu bagaimana nanti cara reviewnya, nanti baru kita cek menu-menu yang lain yang ada di situs Scriptbeat ini. Scriptbeat ini kalau di dunia online itu bersaingan dengan Kindle. Jadi Kindle itu salah satu platform yang isinya itu ya sama juga, menyediakan platform untuk baca buku secara online, tapi dia berbayar gitu, teman-teman. Jadi ini bersaing dengan itu tadi, dengan Kindle tadi itu. Nah, yang ini sudah saya review. Jadi ini baca, cara mereview bukunya silakan baca dulu, nanti tekan start reading kalau mau membacanya. Dia kasih contoh nih, misalnya teman-teman mau baca, mau review buku ini. Jadi teman-teman ya paling nggak harus baca awalnya, kemudian tengahnya, dan akhirnya. Jadi bisa teman-teman dapat intisarinya gitu loh, teman-teman. Lagi loading. Ini juga hujan. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi sama kayak kita membaca buku, tapi versi online gitu, teman-teman. Nah, ini ada halaman-halamannya. E-book lah ini. Nah, misalnya teman-teman pengen langsung lompat ke part 3, seperti itu. Langsung tekan aja, klik. Nah, langsung baca di sini. Ya, seperti itu kira-kira. Nanti kalau sudah selesai, back aja lagi, misalnya ke cover misalnya. Dan misalnya kalau pingin, sebentar, saya juga, saya exit dulu.
Kalau saya sih saya close aja sini, tapi sebelum saya close biasanya saya sudah simpan pin dulu. Ah, ini dia. Kalau kita sudah pin dia kayak gini, kalau belum misalnya kayak gini remove. Nah, kalau kita mau pin lagi save for later tekan. Jadi kayak di pin interest, kalau teman-teman tahu pin interest. Nah, sudah close saja. Nanti dia tersimpan secara otomatis. Nah, di sini ini sudah saya review semua. Jadi kalau teman-teman ingin mereviewnya, jadi ada dua jenis, ada yang tipe berupa e-book aja dan ada yang berbentuk audiobook. Jadi kayak podcast gitu loh, teman-teman. Ini saya perdengarkan kalau teman-teman lihat contohnya, kalau pengin lihat bentuk suara. Nah, ini. Ini lagi saya rekam. Jadi, nah, misalnya ini. Jadi kayak podcast, nah seperti ini suaranya. Loading. Kita mainkan coba. Alpha Male Small Talk. How to improve your communication, social networking. Ya, ini karena audionya saya langsung rekam dari sini, jadi nggak kedengaran. Tapi kalau saya cabut pakai headset ini langsung dengar ininya apa suaranya ini. Saya skip aja. Apa? Nah, terus bagaimana cara mereviewnya? Jadi langsung paling bawah, menu paling bawah. Nah, ke sini. Jadi tinggal masukkan ininya. Apa namanya itu review kita, misalnya I love it, misalnya terus misalnya seperti ini I love it, kemudian ini sudah sebenarnya sudah saya review ya, tapi ya nggak apa saya ini lagi. Jadi judulnya tadi apa itu Alpha Male, ini Alpha Male. Ah, ini Timothy Ling, saya paste. Post. Nah, sudah ada. Kalau sudah ya seperti ini, teman-teman, udah muncul kayak gini. Kalau sudah ya close saja. Terus balik lagi ke ini, cek lagi sudah belum. Oh iya, ini sudah juga saya untuk summary sapien brief ini. Terus ini juga. Nah, kalau teman-teman betah bacanya halamannya ada 85 page, teman-teman. Jadi ya terserah teman-teman. Kalau saya sih masih pakai Google Translate. Jadi saya copy pastikan ke Google Translate, itu caranya saya. Terus ya, yang ini cek dulu lagi, kalau sudah, oh ya sudah, ini sudah saya translate. Kemudian ini juga, Never Speak ini yang belum. Never Speak ini, ntar. Oh iya, ini belum. Sebentar. Career and Money. Learn More. Ke bawah lagi. Ini bisa save for later atau ini juga save for later. Split or different. Ke di mana ya menunya ya? Bentar. Ya sudah, anggap aja tadi sudah ini kayaknya sudah saya ini kan. Nah, yang tadi kita sudah save ininya, kita pin itu ke sini teman-teman, save-nya di sini. Nah, seperti ini. Terus, nah ini kita lihat buku-buku apa aja yang ada di script.net ini. Macam-macam ya teman-teman. Ada yang buku berbahasa ini Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Kalau saya sih, nah ini kayak yang ada di Gramedia, ya hasil terjemahan inilah teman-teman. Buku-buku tentang bagaimana seni untuk berbicara, kemudian ya macam-macam. Jadi ya istilahnya bestseller di luar itu diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia kita. Kemudian ada versi buku. Ini macam-macam. Saya sebenarnya tertarik dengerin ini. Buku-bukunya ini. Cuman saya harus berbagi waktu dengan mendesain. Makanya untuk saat ini kalau bukan perlu banget, makanya saya pengen luangkan waktu. Tapi ya karena ini job aja yang berhubungan dengan review saja, makanya saya lanjutkan. Bentar.
Nah, ini yang buku yang berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi dia saya udah baca sedikit tentang jadi miliarder dalam 1000 hari. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat ada juga bahasa Indonesia yang diupload sini. Jadi dia cuma hanya mengupload sebagian saja, teman-teman. Karena 323 halaman dari 328. Tapi kalau teman-teman sudah masuk dan mencoba sama-sama, ini bisa diakses penuh, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman cek. Nah, ini 98 halaman 98. Halaman 206 page 248. Jadi full sampai ke terakhirnya, teman-teman. Jadi kayak memiliki database gitu loh. Ya, kalau teman-teman betah, biasanya sih kalau kita baca ini kan pakai tab ya, teman-teman, biar enak. Kalau di HP itu kurang enak ya, karena layarnya masih kecil. Dan ini bisa juga baca di laptop. Nah, seperti ini bentuk scribe-nya. Kita saya balik dulu ke depan, karena saya sudah menyelesaikan tugasnya ini. Jadi saya mau keluar dari ini, biar tidak dikenakan cas biaya. Itu di bagian, sebentar, di account kayaknya. Di account. Di mana ya? Membership benefit. Nah, nih. Nah, biar saya tidak dicas biaya sebesar 39.900 di bulan ketiga di hire. Jadi di bulan Maret tanggal 29/2020 itu secara otomatis akan dicas biaya saya. Nah, makanya sebelum dikena cas biaya karena dan job saya juga sudah selesai, makanya saya pingin end membership biar nggak dicas biaya. Ya sudah, karena saya sudah selesaikan tugasnya, maka saya mau end dulu. End member, my membership. Udah, kita saya end. Jadi saya tidak bisa mengakses lagi sini, teman-teman. Ya, sudah. Nah, ini biaya-biayanya. Kalau saya sih nggak masalah ya, teman-teman, untuk continue cancellation. Nah, ini apakah mau tetap membership, maksudnya tetap berlangganan? Tidak ya, karena saya mau membatalkan ya, continue cancellation. Ah, bilang aja terminasin. Ya sudah. Saya bilang terlalu mahal gitu aja. Submit and continue set cancellation. Jadi langsung silahkan istirahat selama 12 minggu tuh kira-kira 3 bulan. Komplit aja, ngapain lagi di pause membership. Nah, di sini saya sudah complete cancellation, jadi saya nggak berlangganan lagi, teman-teman. Coba cek dulu. Ah, nih. Jadi membershipnya sudah di cancel dan akan berakhir di tanggal 28 bulan 3. Jadi saya hanya untuk tugas Upwork saja biar bisa masuk di sini. Nah, di sini saya tunjukkan bagaimana cara menguploadnya. Hi, I'm down finish. Hi, I'm done finish this job. Check out this work. Yeah.
Nah, ini kerjaan saya yang tadi yang sudah ini. Jadi saya upload semua buktinya biar bisa dideteksi dengan ini, dengan klien saya, link-linknya. Nah, bisa saya bilang gini, if you need revise, please let me know. Send aja. Nah, udah jawabnya. Nanti kita tunggu klien ke saya ini mengecek ininya, hasil kerjaan saya, dan kalau memang nanti sudah puas, pasti nanti saya chat lagi dengan beliau ini. Jadi nanti pantau aja terus, gimana tanggapan, dan nanti dia memberikan saya itu rating berapa, apa bintang 5, bintang 4. Oke, kalau gitu teman-teman, di sini saja part 2-nya. Jadi saya anggap teman-teman, nanti kalau misalnya bekerja di Avok dan ternyata mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan jobnya, itu sebaiknya teman-teman terima aja dulu. Karena apa? Siapa tahu teman-teman malah bidang yang tidak teman-teman kuasai itu disitulah teman-teman menemukan nanti apa namanya, gimana menyebutnya ya, mendapat review yang bagus. Atau kalau memang teman-teman salah coba nggak bisa, ya kita bilang aja itu bukan bidang saya gitu. Jadi tapi jangan terlama, paling nggak dua hari lah. 2 atau 3 hari setelah teman-teman terima kerjaan, memang tidak bisa ngerjakannya, sudah bilang aja, tidak bisa, maaf, tidak bisa, gitu aja. Yang penting kita tuh jujur dan terus komunikasi aktif. Ya saya tuh sebelumnya udah, misalnya gini ya teman-teman, misalnya teman-teman hari itu langsung menerima offer, kayak kemarin saya menerima offer, kemudian saya tanya lagi tuh, apakah saya hanya mengreview satu buku saja, atau satu buku untuk trial, atau saya bisa download. Nah, kata dia saya disuruh baca lagi. Not. Jadi saya tanya lagi, apakah saya harus random untuk penulisnya? Oh, tidak, kata dia. Suruh baca lagi. Ya sudah. Setelah saya baca-baca lagi, lihat ininya, instruksinya, ini ternyata sudah cukup lengkap semua. Ya udah, kalau saya isi, tinggal saya isi aja blank-blank yang kosong formula yang dia kasih ini ke saya. Ya sudah, kalau gitu di sini saja tutorial saya yang kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka konten seperti ini, nanti teman-teman bisa like dan subscribe dan share kalau teman-teman merasa video ini membantu teman-teman. Jadi kita bangun channel Mas Vlogger ini jadi lebih baik di kedepannya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, nanti silakan komentar di kolom bawah saja ya teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.